Dari sini sudah 15 tahun. Oh, 15 tahun udah lama berarti ya. Ya, dicet. Ini bijinya. Nah, dagingnya tuh segini tebelnya. Kita ini ada warung durian, apa namanya, ikuti terus video Cantong, jangan di skip. Bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa pencet tombol subscribe, like dan share. Terima kasih dulur. Teman-teman, Istana Durian namanya ya. Ini adalah warung atau toko durian yang cukup terkenal di kawasan Tretes ya, atau kawasan Brigjen. Ini lokasinya berada di tepi jalan, di tikungan menuju ke Trawas ini ya teman-teman. Kita akan masuk ya. Kemudian ini adalah area parkir. Kebetulan ini hari Sabtu ya, suasananya cukup ramai ini. Kita akan masuk ya teman-teman. Bu, duriannya gede-gede ya. Durian Istana Durian, ada istananya. Umi udah pesen? Udah. Dari Pak Alumi ternyata. Ya, ini durian apa? Montong. Jack apa? Jack Queen. 2 kilo 8 on 350. Lebih enak daripada montong. Matang itu. Matang ya? Ya. Enak, Mas? Enak banget. Jack Queen. Jack Queen itu sama dengan ini. Iya. Oh no. Kita belah durian yang paling enak. Ya, yang paling enak Jack Queen. Oh, dari Palu ya Mas ya? Iya, Palu. Palu. Ya, di Jack. Kok kayak Jack mentang ya? Jack. Iya, Bu. Enak ini, Mas. Mantap. Makan sini, Pak, pulang. Makan sini. Boleh. Tak habis sih. Dapat bayar dikasih. Sekilonya berapa Mas kalau Jackmin? 125. 125 sekilo. Bayar dikasih. Oke, kita kasih makan dulu. Ini harganya teman-teman. 125 per kilo. Jackmin. Habis sini kita bayar. Oke, Mas, macamnya apa wae Mas iki? Duren Mas, ngene Mas. Montong sama Jackmin. Motong, montong ya. Jackmin. Yang montong yang mana? Ini yang montong. Yang montong itu ya? Ya. Montong itu teman-teman, saya masukin. Jadi kalau montong ini teman-teman, ini montong mana Mas? Montong Palu. Montong Palu. Waduh, Palu kabeh ya. Saya dulu di Palu ya. Kalau ini Jack Queen ya. Tadi yang kita bongkar. Ini berarti semua Jack Queen Mas ya? Semua Jack Queen. Yang lokal nggak ada? Lokal ada. Oh, yang lokal. Yang lokal ini teman-teman. Ini lokalnya. Lokal Trenggalek. Duren Galek. Kalau Trawas sudah enggak ada ya, Mas ya? Musim. Wis enggak musim wis entek ya, dientekno wong Trawas pisan. Jadi ini sama ini Jack Queen ya, Mas ya? Ini Jack Queen. Oh, teman-teman.
teman-teman yang cari durian, ojo lali datang ke Istana Durian. Ini ikut perigen apa terawas, Mas? Perigen. Oh, ini masih ikut perigen rupanya, teman-teman. Perigen Pasuruan ya. Nah, ini sudah dibuka duriannya. Au au. Ya, Mas Gri. Enak enggak? Ya. Bu, sama nu gedene rek. Bu, iya, Bu, Mas. Iya, Bu. Hmm? Mantap. Mbak Mira ya, Mbak Mira. Hmm? Manyus. Mantap ya. Mantap. Gimana bedanya sama montong apa kira-kira? Ini lebih lembut lagi. Lebih lembut lagi kalau gitu. Lebih legit lagi. Lebih legit, lebih lembut. Enak teksturnya. Yo. Bijinya juga kalau kecil montong, ya? Per kilonya 100. Kalau montong 100, kalau cekwin 125. Tapi mantap sesuai dengan harga. Saya akan nyoba. Tadi apa namanya, Mi? Cekwin. Cekwin. Minta. Ya. Jadi durian cekwin ini dagingnya cukup tebal, teman-teman. Jadi ini bijinya. Nah, dagingnya tuh segini tebalnya. Berapa senti nih? 10 sampai 15 senti ya. Teksturnya lembut ya, dia nggak kering, agak berair. Rasanya manis, tapi manisnya itu nggak ketir. Kalau makan durian nggak cemek, nggak menikmati, harus cemek ya. Enak sekali, teman-teman. Jadi kalau beli durian di sini, milihnya Jacqueline. Ini paling mantap di sini. Teman-teman, selain di sini ya, kita bisa memilih tempat duduk di sebelah sini. Ini berada di sebelah jalan Brigjen ke arah Kretes ya. Di ujung ada musola itu ya. Jadi bisa sholat juga di sini. Oke, teman-teman, saat ini Canto sudah bersama dengan owner dari Istana Durian. Halo, assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam. Nggih, kalih Bapak sinten? Pak Pitono. Pak Pitono, nggih. Jadi ini saya mau nanya nih, Pak. Kalau Istana Durian ini mulai tahun berapa? Jualannya di sini. Jualannya itu sudah turun temurun, Pak. Oh, turun temurun. Yang mangkal di sini tahun berapa? Dari sini sudah 15 tahun. Oh, 15 tahun, udah lama berarti ya. Iya. Yang dulunya di Terawas.
dulunya di Trawas, kemudian mangkalnya di sini atau sudah ada tempat di sini? Ya, ya, ya. Kalau durian yang paling banyak diminati di sini itu jenis apa, Pak? Kalau dulu pertama buka, pertama buka sini, itu tetap lokal. Oh, lokal ya? Yang laku keras itu lokal. Lokal. Semenjak ada montong, kita memperkenalkan montong dari Bali ya, dari Palu ya. Jadi lama kelamaan orang sudah banyak yang beralih ke montong. Iya, karena lama mungkin lebih ini, lebih puas. Enak, ya, lebih puas. Lebih puas, lebih enak. Nggih, nggih, nggih. Kalau ini, kalau ramenya biasanya hari apa, Pak? Kalau ramenya hari libur. Hari libur ya, Sabtu, weekend, Sabtu ya. Minggu ya, ya, atau tanggal merah, Pak ya? Iya. Iya, 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 iya. Iya, iya. Jadi kalau ini masalah durian, setelah durian nggak pernah putus sepanjang tahun. Betul. Jadi nggak pernah putus sama sekali. Jadi ini kalau di Medan kayak ucok, kayak bolang gitu, Pak ya? Kalau ucok kan ya jualnya lokal aja. Jualnya lokal. Ada montong. Kalau ini kan montong ada, lokal ada. Montong ada, lokal ada. Jadi kalau komplit, banyak pilihan, Pak ya? Banyak, banyak pilihan. Jadi okay. Kalau pembeli mau musangking kita kasih. Tapi nggak ready kalau musangking. Kalau ready, anu musangking enggak. Ya banyak, takutnya nggak ada yang nyari. Jarang-jarang. Jarang yang nyari. Betul, betul, betul. Kalau bukanya sampai jam berapa, Pak? Bukanya jam 8 sampai jam 10 malam. 8 sampai jam 10. Nggih, nggih, nggih. Nggih, makasih banyak Pak Witono waktunya, nggih. Jadi teman-teman, selain durian fresh ya, di sini juga tersedia durian frozen ya. Jadi ada banyak sekali di sini, tinggal teman-teman mau cari yang fresh atau yang frozen seperti ini ya, Mas Fikri ya. Awas, awas tangannya. Jadi teman-teman, ini ada durian frozen ya. Jadi banyak sekali di sini. Ini ada yang ngambil atau gimana, Pak? Kita kirim ke Bandung sama Jakarta. Oh, kirim Bandung, Jakarta. Jadi banyak memang permintaan. Oh, banyak permintaan. Misalnya yang kotaan gini. Oh. Iya, 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 ya. Durian ya, karena ini apa, lebih awet, Pak ya. Kalau pengirimannya packingnya tetap ini ya, packing styrofoam itu. Ya, 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 ya. Nggak habis ya, Mas ya. Jadi nggak habis, dibawa pulang, dibungkus. Kita bungkus. Kita bungkus dulu, Pak. Kok nambah yang warna-warni? Anak-anak minta pancake. Oh, pancake ya. Kalau yang kemasan kecil, lihat kaya. 10 ribuan. Oh, 10 ribuan. Kalau yang tepak, 50. Oh, tepak 50 ribu. Oh.